tuh, karena kan sekarang lagi pancaroba juga banyak yang sakit. Jadi aku harap kayak peninjauan itu cepat gitu loh. Korbannya aku setuju aja sih ditarik. Cuman bingungnya tuh yang suka sakit pakai obat sirup, karena kan kadang-kadang nih anak kecil kalau pakai obat tablet tuh nggak bisa gitu kan. Cuman ya demi kesehatan ya nggak apa-apa ditarik aja dulu, tapi peninjauannya itu secepatnya gitu, karena kan sekarang lagi pancaroba juga banyak yang sakit. Jadi aku harap kayak peninjauan itu cepat gitu loh, biar bisa maksudnya dikonsumsi lagi si obat sirup itu, maksudnya dengan kemasan atau ingredientes yang baru gitu loh. Artinya kalau obat sirup ini ditarik, alternatifnya itu apa? Menurut Adina yang alternatif obat sirup yaitu obat yang tablet dibubukin, dibubukin paling dikasih agak manis madu gitu ya, biar anaknya mau. Kan kalau kalau misalkan obat yang langsung ditelan tuh kadang-kadang ada orang yang bisa, ada orang yang enggak. Jadi kalau menurut aku dibubukin terus kasih madu dikit terus diminum. Kaget nggak sih teh mendengar kasus ini? Aku kaget dong, orang aku suka minum obat sirup. Aku merasa kayak, aduh apa aku harus cek ginjal ya? Aku kan suka kadang-kadang agak sakit di sini. Ya nggak tahu itu mens atau apa, cuman kan jadi kepikiran. Jangan-jangan aku harus tes ginjal juga, cek ginjal gitu. Teh sedikit dong teh, tapi kan bisa dibilang orang yang cukup akrab sama Billy, Bang Billy teh.